Oke bos, jumpa lagi bersama Atte Adafi channel. Sekarang saya mau unboxing GoPro Hero 7 Black. Alhamdulillah sudah datang paketnya bos. Ini dia barangnya bos. Lihat. Tadi saya udah buka tapi sekarang mau perlihatan. Kita buka bos. Ini mentok bos. Oh bos. Jadi nggak bisa lewat ini, jadi harus lewat bawah. Oh, hyper smash mode. Mantap. Kita buka bos. Ini dia. Ini waterproof ya. Coba dulu buka dulu bos. Grogi bos. Ih, ini copot bos. Oh, ini udah copot. Tadi sih udah saya buka. Baterainya juga udah saya masukin. Cara bukanya kayak gini bos. Hero 7 Black. Cara buka baterainya, ininya ditekan bos, ditarik ke berlawanan. Nah, baterai sama kamera disatuin pinggirnya. Yes. Buat lubang casan di sini, ini buat lubang apa? Buat lubang buaya. Kabel volata lah. Nyambungin ke laptop, ditutup lagi bos. Wah, ini untuk aksesorisnya di sini ada apa aja nih? Ini ya, belum dibuka nih, apa dalam. Nih? Penasaran nih. Dalam boxnya. Helm. Ini juga ada buku panduannya bos. Banyak banget bos buku panduannya. Udah belajar di sini nih. Nah, ini ada stikernya GoPro buat tempel di motor di mana lah. Tap. Oke bos, kita mau menyalakan GoPro ini. Ini tombol power ya. Di sini bisa mode power. Di sini tombol on ya. Menyimpang kalau mau video setting ini bos. Kita hidupin ya. Tekan 5 detik aja lah, langsung hidup bos. Titit. Sekarang udah menyala bos. Di sini ada video ya, ini bisa di setting sini. Ada auto, nih stabilin aja sendiri lah. Sebenarnya masih bagusan bawaan pabriknya, kalau ini PT reset, setting metode reset. Ini normal aja, ininya bisa di ini. Tas lah ini. Ini bos tuh kualitasnya nyampe bisa 4K. Paling kalau mau nge-vlog di 720 aja. Ininya bisa 140, ininya 60. Resolusi. Kalau mau ganti mode bisa di sini, ditekan aja ini, berubah langsung ke kamera. Buat foto selfie bagus. Setting juga bisa di sini bos. Pengaturannya adalah. Saya juga baru mengenal ini si GoPro. dicobalah ya, foto lah. Ini bos kesini bos, kalau mau lihat foto apa di sini. Nah, ini aja lah bos. Bisa di zoom ya tuh. Ini kawan saya bos, Nabil Narapati. Oh enggak, gini ya. Apa? Kita coba ya videonya ya. Kita coba video ya. Oke, udah nanti video. Kita coba shoot. Oke bos, untuk sementara segitu dulu lah, nanti disambung lagi di lain waktu. Kalau jam 6 malam mau istirahat ya, nanti saya lihatin hasil shootnya. Oke, jangan lupa mampir ke channel Atte Adafi ya. Mantap, like dan subscribe.